Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah Pajak Penghasilan 1 dengan kode mata kuliah Faja 3230. Dengan topik Penghasilan Kena Pajak atau disingkat PKP. Pemirsa, apa yang dimaksud dengan PKP? Menurut situs resmi adalah sebagai dasar penerapan tarif bagi wajib pajak dalam negeri dalam satu tahun pajak untuk penghitungan nah, berapa besar nominal pajak yang harus dibayar. Nah, PKP ini akan menentukan berapa besar PKP akan menentukan tarif berapa yang akan digunakan di dalam penghitungan pajak yang harus dibayar oleh si wajib pajak. PKP yang akan kita bahas yaitu terfokus kepada penghitungan PKP untuk penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dan bagi wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan dengan norma penghitungan. Yang pertama penghitungan PKP atau penentuan PKP untuk penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan atau yang menyelenggarakan pembukuan. Dalam hal ini kita artikan dulu bahwa di sini orang pribadi yang mendirikan usaha atau usaha yang dimiliki oleh orang pribadi, bukan kelompok usaha seperti PT, CV dan lain-lainnya. Perhitungan PKP untuk wajib pajak orang pribadi sebetulnya atau pada dasarnya dia sama dengan penghitungan pajak untuk e, PKP wajib pajak badan. Nah, hanya untuk penghitungan PKP wajib pajak orang pribadi yang menggunakan pembukuan itu akan dikurangi lagi dengan PTKP wajib pajak pribadi tersebut. Adapun komponen penghasilan neto yang akan dijadikan dasar untuk penghitungan PKP nantinya sebelum di Uh, kurangi dengan PTKP antara lain penghasilan neto dari usaha, penghasilan neto dari pekerjaan, penghasilan neto dari usaha lainnya, contohnya royalti, dividen, bunga, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah penghasilan neto dari luar negeri. Karena bisa saja si orang pribadi ini memiliki penghasilan dari luar negeri. Kemudian formulasi penghitungan PKP atau rumus untuk mendapatkan jumlah atau nominal dari penghasilan kena pajak tersebut. Rumusnya sederhana pemirsa, yaitu penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Penghasilan neto sudah dijelaskan ada berapa jenis penghasilan neto yang memungkinkan diperoleh oleh si wajib pajak. Penghasilan neto yang dikurangi PTKP ini diantaranya adalah penghasilan neto harus dihitung dulu seberapa besar. Dari mana penghitungan penghasilan neto? Yaitu, penghasilan bruto dikurangi oleh biaya-biaya yang diperbolehkan untuk dikurangkan di dalam penghasilan bruto. Salah satu contohnya adalah pengurang biaya-biaya, pengurang atau biaya-biaya yang diperbolehkan di dalam menghitung PKP, yaitu adalah biaya jabatan. Biaya jabatan mempunyai ketentuan tersendiri berdasarkan perundang-undangan perpajakan di mana biaya jabatan yang boleh dikurangkan itu maksimal per bulannya 500000 ribu atau satu tahunnya 6 juta. Kalau ternyata si biaya jabatan ini diperoleh dari hasil penghitungan lebih dari 500 per bulan atau lebih dari enam juta setahun, maka yang berlaku tetap jumlah yang diperbolehkan. Kemudian, selain daripada biaya jabatan, itu ada biaya pensiun yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Kemudian, ada biaya tunjangan hari tua. Biaya tunjangan hari tua ini ada syarat, di mana syaratnya adalah apabila dibayarkan oleh sendiri, maka ini akan mengurangi penghasilan bruto. Lain halnya apabila si iuran e, tunjangan hari tua ini dibayarkan oleh perusahaan atau si pemberi kerja, maka statusnya tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Kembali ke biaya pensiun, biaya pensiun juga ini ada syarat dan ketentuan. Berapa besaran yang diperbolehkan? Besarannya adalah maksimal 200.000 per bulan atau satu juta dua ratus per tahun. Apabila ternyata iuran pensiun, apabila dikalikan dengan eh, si biaya pensiun ini sama biaya jabatan ada formal ada formulasi eh, tersendiri, di mana keduanya adalah sebesar lima persen dari pada penghasilan. Kalau 5% dikalikan penghasilan bruto ternyata melebihi dari ketentuan yang tadi, maka sama seperti biaya jabatan yang digunakan adalah batas maksimal yaitu 200 per bulan atau 1.200 per tahun. Selain daripada biaya-biaya yang barusan disebutkan, kembali ke pada pembahasan sebelumnya yang boleh dikurangkan dari penghasilan yaitu PTKP. Contohnya untuk mendapatkan PKP. Misal, ada peredaran usaha yang dimiliki oleh orang pribadi atau wajib pajak orang pribadi sebesar 5 miliar. Nah, kemudian ada nih, di dalam mendapatkan penghasilan tersebut, si wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya. Biaya-biaya di dalam pemeliharaan penghasilan tersebut. Misal, taruhlah jatuhnya 4 miliar 500 juta. Kemudian, E, dari penghasilan e, bruto atau peredaran usaha tadi yang 5 miliar dikurangkan dengan biaya pemeliharaan penghasilan tersebut yang 4 juta maaf, 4 miliar 500 sehingga didapatlah penghasilan neto dari usaha tersebut 500 juta nah, kemudian ada penghasilan lain-lain penghasilan lain-lain misalkan 120 juta yang 120 juta ini di dalam perolehannya sama ada biaya-biaya yang dikeluarkan sebesar misal tujuh juta maka diperolehlah penghasilan di luar usaha yang tadi 5 miliar sebesar 112 juta empat ribu rupiah kemudian bukan satu hal yang tidak mungkin masih ada lagi di luar usaha tersebut penghasilan berikutnya anggaplah 50 juta di dalam mendapatkan penghasilan yang berikutnya ini sebesar 50 juta tentunya sama saja ada biaya pemeliharaan misalkan sebesar 30 juta formulanya sama yang 50 ini penghasilan yang ketiga dikurangi biaya yang 30 diperoleh 20 juta jumlah penghasilan keseluruhan kita gabungkan yang awal 500 juta ditambah 112 juta ditambah 20 juta maka, penghasilan totalnya adalah 632.704.000. Yang ini belum menjadi PKP atau penghasilan kena pajak. Karena apa? Karena tadi seperti di awal sudah dijelaskan, PKP di sini bagi wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan usaha dengan menggunakan penghitungannya melalui pembukuan di dalam proses usahanya maka harus dikurangkan dengan PTKP. Maka dihitung PTKP-nya itu bukan PTKP badan tapi PTKP orang pribadi dilihat dari status si wajib pajak. Misal PTKP si wajib pajak ini statusnya nah untuk menghitung PTKP statusnya dia menikah dengan punya dua tanggungan. Maka apabila menggunakan PTKP yang periode 2009 -20... 12, ini akan menggunakan PTKP wajib pajak sendiri yang sebesar 15.840 dan untuk masing-masing tanggungan serta tambahan wajib pajak kawin sebesar 1.320. Maka total PTKP-nya untuk wajib pajak pribadi yang kawin dengan dua tanggungan totalnya sebesar 19.800.000. Nah, untuk mendapatkan nominal penghasilan kena pajak dari mana? Nah, ini dari total yang 632.704.000 dikurangi dengan PTKP 19.800.000. Maka didapatlah PKP sebesar 613.400.000. PKP yang 613 juta 4000 ini akan dijadikan dasar penentuan penggunaan tarif pajak. Seperti halnya yang tertera di dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 bahwa di sana ditetapkan atau sudah ditentukan batasan-batasan tarif pajak yang akan di Gunakan di dalam penghitungan dengan dasar PKP yang sudah diperoleh, kenanya tarif yang berapa saja? Kenapa saya bilang tarif yang berapa saja? PTKP maaf PKP di sini akan menentukan tarif berapa saja karena penghasilan wajib pajak orang pribadi tarifnya menggunakan tarif progresif atau berlapisan di mana semakin tinggi penghasilan, tarif pajak yang dikenakan itu menjadi lebih tinggi. Nah, dalam hal ini PKP-nya 613 juta, sementara range pertama untuk tarif pajak 5% itu range-nya sampai dengan 50 juta. Apabila penghasilan neto sampai dengan 50 juta, maka dia akan mendapatkan tarif 5%. Nah, di sini dia melebihi dari 50 juta. Kemudian, ini menunjukkan bahwa tarif yang akan berlaku di PKP sebesar 613 juta, yaitu empat lapis yang lima persen karena dia sampai 50 Juta kemudian lapis kedua, yaitu nya di atas 50 juta sampai 250 juta, ini akan mendapatkan tarif 15%. Kemudian lapis ketiga, dia akan mendapatkan tarif sebesar 25%. Kenapa? Karena nya mulai dari di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Kemudian tarif terakhir yaitu 30% di atas 500 juta, sehingga yang 613 juta 4.000 tadi nah ini akan terkena keempat lapisan tarif yang ada di pasal 17 tersebut. Kemudian selanjutnya PKP yang akan diperoleh atau dihitung apabila si wajib pajak Muslim. Dia akan melibatkan zakatnya. Nah, di sini maka PKP-nya atau formulasi untuk PKP-nya berubah. Ada tambahan. Kalau yang tadi PKP secara umum yaitu penghasilan neto dikurangi PTKP. Nah, di sini penghasilan neto dikurangi zakat yang akan di e, berikan zakat dari penghasilan usaha tersebut, kemudian baru dikurangi PTKP. Sama halnya dengan PKP yang e, tadi sudah dibahas, penghasilan neto di sini yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang sudah kita bahas tadi. Kemudian ada e, satu lagi formulasi untuk wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan yaitu kompensasi kerugian nah kompensasi kerugian ini artinya apa apabila dia di periode tahun pajak sebelumnya dalam usahanya mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan dikurangkan terhadap penghasilan yang diperoleh tahun ini di dalam penghitungan pkp-nya nah, kalau ternyata si wajib pajak tersebut statusnya status agamanya adalah muslim maka formula untuk PKP-nya yaitu penghasilan neto dikurangi zakat dikurangi kompensasi kerugian baru dikurangi PTKP seperti contoh yang pertama tadi diperoleh PKP-nya 613 juta 4000 nah, sebelum dikalikan dengan tarif ini harus dikurangkan dulu dengan zakat yang akan dibayarkan Taruhlah misal zakatnya 10 juta, maka yang 613 juta ini dikurangkan dulu ke 10 juta. Kemudian e, kompensasi kerugian, misalkan kompensasi kerugiannya 50 juta, ah maka yang 613 juta 4 ribu tadi dikurangkan, zakat 10 juta dikurangkan dengan e, kompensasi kerugian, kemudian terakhir dikurangkan dengan PTKP. Maka hasilnya diperoleh PKP. Baru kita menentukan tarif yang mana yang akan dikenakan terhadap PKP tersebut. Selanjutnya adalah penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan. Norma penghitungan untuk formu formulasinya sendiri adalah di mana dari peredaran bruto itu tidak langsung dikurangkan dengan biaya-biaya e, seperti di formulasi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan pembukuan dia kan dikurangi dengan e, apa biaya-biaya perolehan dari penghasilan tersebut. Nah kalau untuk wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan langsung dikalikan dengan peredaran usahanya. Misalkan peredaran brutonya tadi 500 juta. Nah untuk e, menghitung daripada PKP-nya adalah peredaran usaha atau peredaran bruto tersebut dikalikan dulu dengan presentasi NPPN atau norma penghitungan pajaknya. Norma penghitungan pajak yang berlaku saat ini yaitu kurang lebih 20%. Nah, jadi yang 500 juta dikalikan dulu 20%. Dapatnya berapa? Taruhlah 200 juta. Nah, yang 200 juta ini baru dikurangkan e, dengan PTKP. Setelah dikurangkan PTKP, maka didapatlah PKP. Baru di sini kita akan menghitung atau menganalisa tarif yang mana saja yang akan diberlakukan untuk PKP tersebut. Kemudian apabila si wajib pajak Orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan sama halnya seperti yang kasus tadi, yaitu seorang e, muslim dan dia akan mengeluarkan zakat usahanya, maka formulanya adalah peredaran usaha kali presentasi dari NPPN dikurangi zakat atas penghasilan dan baru dikurangi PTKP. Di, e, pada pembahasan yang menggunakan norma penghitungan tidak ada, dilibatkan mengenai kompensasi kerugian. Kenapa? Karena hal ini sudah tercover di dalam presentasi NPPN yang 20% tadi. Nah, kesimpulannya pemirsa, untuk PKP ini di dalam kesempatan kali ini saya hanya membahas dua topik yaitu mengenai penghitungan PKP untuk wajib pajak, orang pribadi yang menggunakan pembukuan, di mana formulasinya adalah penghasilan neto dikurangi zakat. Apabila ada, kemudian dikurangi kerugian atau kompensasi kerugian tahun lalu, baru dikurangi PTKP, maka diperolehlah PKP. Sementara untuk topik yang keduanya, yaitu: Penghitungan PKP untuk wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan di mana formulasinya sama saja sebetulnya dengan yang menggunakan pembukuan. Hanya saja di dalam e, penentuan penghasilan total penghasilannya yaitu hanya 20% dari total peredaran bruto atau peredaran usaha. Kemudian baru dikurangkan dengan zakat dan dikurangkan PTKP. Dalam hal penghitungan eh, PKP, dengan norma penghitungan tidak melibatkan atau tidak dikurangkan dengan kompensasi kerugian, pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.